Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Serai atau sereh sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk masakan. Tapi belakangan, serai juga digunakan sebagai tambahan bahan herbal dalam minuman. Teh serai ternyata punya banyak manfaat loh untuk kesehatan. Salah satunya untuk menstabilkan tekanan darah. Seperti apa faktanya sobat? Dan inilah fakta mengenai manfaat minum rebusan serai versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Sobat, para peneliti melakukan penelitian observasional pada tahun 2012 dengan 72 relawan pria diberi sereh atau teh hijau untuk diminum. Hasil percobaan kemudian dicatat dalam jurnal medical Forum Monthly yang menyatakan bahwa rebusan serai telah terbukti menurunkan tekanan darah sistolik. Rebusan serai juga menyebabkan detak jantung yang jauh lebih rendah. Gaya hidup dapat memicu pengaruh besar seseorang penderita tekanan darah tinggi atau tidak. Mereka yang berisiko biasanya karena makanan terlalu banyak garam. British Heart Foundation merinci cara menafsirkan pembacaan tekanan darah, yakni tekanan darah rendah 90/60 mmHg atau kurang. Tekanan darah normal adalah 90/60 hingga 120/80. Hipertensi yakni 140/90 hingga 180/110. Hipertensi lebih tinggi yakni 180/110 dan lebih tinggi lagi. Sobat, berdasarkan itu, pasien atau setiap orang diminta rutin untuk mengecek tensi darah setiap harinya. Hasil dicatat menjadi 2 angka yang mewakili tekanan darah sistolik dan diastolik. Dengan rutin minum teh serai bisa membuat tekanan darah lebih stabil. Caranya mudah, cukup tuangkan 1 cangkir air mendidih, lalu masukkan batang serai, segar atau kering. Saring lalu minumlah. Bisa dinikmati dengan hangat atau tambahkan es batu menjadi rebusan es serai. Ada peringatan untuk kamu loh sobat, tidak dianjurkan untuk ibu hamil ya atau sedang mengkonsumsi diuretik. Memiliki detak jantung rendah dan memiliki kadar kalium rendah dan sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Dan itulah tadi ulasan mengenai manfaat minum rebusan serai. Bagaimana sobat, tertarik mengkonsumsinya juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.